berarti bener nih, maksudnya tumbuh ketemu tutup. Apa? Paskop. Wargane, warga Jember, iya. UMKM hebat-hebat. Bener. Pemerintah daerah mendukung sepenuhnya. Leres. Akhirnya Bapak Bupati Dewi ngajak nongkrong masyarakat, ayo cintai produk lokal. Iya. Nah, nek cintai aku. Produk lokal. Kowe masih yo jomblo yo jomblo ketok-ketokno. Kowe malah sawangane nang TV, kowe malah ayo ndang rabin. Gak pas kan. Ya, nggih, sing jelas selalu aku mbek ning Prima yo ambek kanca-kanca taplak selalu mengingatkan bahwa wong Jember iku kudu bangga ambek Jembere. Bener. Nah, salah sisine mencintai produk lokal, produke Jember dhewe. Tapi aku sedih, Cak. Ngopo? Saiki iki selain tanggal tuwe, saiki yo Cak gara-gara iku lho winginane sing ana berita perguruan silat iku lho sing bolak-balik bentrok iku lho, Cak. Ayo. Oh, sing iko, sing mesti kesro kae. Iya. Apa ono beritane to? Lho, ono akhire kan winginane ku Gus Firjon nglompokno kabeh perguruan silat nang Jember. Wis ngerti sampe. Enggak. Iki delok. Wes pirangane ulan iki pancen akeh berita tentang pengeroyokan lan penganiayaan antara para pesilat ambek anggota pesilat liyane. Krungu bab iku, Wakil Bupati Jember Gus Firjon pengen konflik antar pesilat iki ndang dimarekno cekne Jember luwe kondusif. Pas rapat ambek DPRD lan perwakilan perguruan silat liyane, dekne negesno nek kapene nglumpukno kabeh perguruan silat nang Jember, gawe gawe kesepakatan lan penandatanganan kabeh organisasi. Gus Firjon yo njaluk nang kabeh aparat penegak hukum gawe nindak tegas pelaku pengeroyokan lan penganiayaan sing wis kedaden. Itu agar menjadi kesepakatan bersama. Salah satunya diantaranya bahwa seluruh perguruan ini wajib melakukan pembinaan. Oke, saya kira itu sudah jelas. Dan harus memiliki anggotanya harus memiliki semacam kartu tanda anggota. Karena apa? Kita mengantisipasi, ya. Jangan sampai ada kemudian pihak-pihak tertentu yang sengaja ingin mengadu domba antar perguruan satu dengan yang lain. Luwe lanjut, pemerintah yo kapen dangdangan nertibno tugu-tugu perguruan silat. Opo mane sing dibangun nang lahani pemerintah ben gak nimbulno kecemburuan sosial nang masyarakat. Teko Jember, DKAJ Jember 1 TV ngelaporno.